اللهم اغفر الإسلام والإيمان للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وانصرهم على إقامة الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه الذين تمسكوا بسنة والهدى. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، جماعة مسجد الإحسان رحمكم الله، marilah kita awali khutbah kita kali ini bersama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Dengan bekal iman dan takwa inilah insya Allah dapat mengantarkan kita nanti selamat dari dunia sampai akhirat ini. Amin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dunia pada saat ini mengalami gerhana matahari. Kalau saya itu selama tahun 2019, di dalam 2019 ini saya hitung terjadinya gerhana itu sebanyak 5 kali. Luar biasa. Itu saya baca, saya catat. Itu yang terjadi di tahun 2019. Mudah-mudahan nanti tahun 2020 tidak ada. Yang pertama, terjadinya gerhana pada tanggal 6 Januari tahun 2019 itu terjadi gerhana matahari. Yang pertama. Yang kedua, tanggal 20 Januari tahun 2019 itu juga terjadi gerhana bulan. Kemudian yang ketiga, tanggal 2 Juli juga terjadi gerhana di tahun 2019, terjadi gerhana matahari lagi. Dan yang keempat, tanggal 16 Juli tahun 2019 terjadi juga gerhana bulan. Dan tanggal 26 Desember akhir dari tahun 2019 ini terjadi lagi gerhana matahari. Mudah-mudahan kita sebagai umat manusia oleh Allah akan mendapatkan perlindungan. Segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Segala dosa kita diampuni oleh Allah. Terus terang saja para bapak, gerhana ini kalau saya baca dalam kitab-kitab, gerhana ini bukan hanya fenomena alam. Akan tetapi gerhana ini adalah merupakan ujian, musibah bagi seluruh umat manusia. Coba bayangkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beliau inna syamsa wal qamar la yasrifani li mauti ahadin wa la li hayatihi walakinnahuma ayatani min ayatillah yukhawwifullahu biha ibadahu. Artinya, kata Rasulullah, matahari dan bulan itu tidak akan terjadi gerhana disebabkan matinya seseorang atau disebabkan lahirnya seseorang. Kemudian kalau umpama ada orang mati lalu gerhana, tidak. Lalu ada orang lahir lalu terjadi gerhana, tidak. Akan tetapi terjadinya gerhana itu adalah suatu tanda dari beberapa tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya adalah yuhawwifu biha ibadahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata menguji kepada semua umat manusia. Namun kita gimana kita? Ujian, Pak. Musibah. Makanya kalau ada gerhana, langsung senang. Diperbanyak berpikir kepada Allah, perbanyak baca taubat kepada Allah. Itu musibah. Makanya kata Rasulullah, fa idza ra'aytum dzalika fashollu wa ad'u hatta yankashifa ma bikum. Kata Rasulullah, apabila kalian sudah tahu terjadi gerhana seperti sekarang, fashollu, ayo kita bersama-sama sholat gerhana matahari. Wa ad'u berdoa kepada Allah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyembuhkan matahari yang pada saat ini sedang redup, agar supaya kembali lagi terang benderang seperti yang semula. Ujian, Pak. Rahimahullah. Saya baca dalam kitab Banyak Zuhur, peristiwa terjadinya gerhana, peristiwa terjadinya gempa bumi, tsunami itu terjadi pada masa zamannya Nabi Allah Adam. Terjadi itu pertama di masa zamannya Nabi Allah Adam. Saya baca dalam kitab Banyak Zuhur. Kalau Sahlabi, Imam Sahlabi, Daud. Daudnya bagaimana? Lama aku tidak habis. Tazan zalatil ardu, wahia awalu zalzalatin wa ma'ad fil ardi. Wadanat fil yawmi, tazan zalat sab'a maratin ila sab'ati ayamin. Mingkot li habis. Itu keterangan yang ada di dalam kitab Badai Zuhur. Artinya bagaimana? Kata Imam Sahlabi, ketika Habil itu dibunuh oleh saudara kandungnya yang bernama Qabil, maka terjadilah di ardu, bumi ini bergoncang. Wahia awalu zalzalatin wa ma'atilati, goncangan bumi ini terjadi pertama kali yang terjadi di bumi. Itu dari zaman Nabi Adam. Ketika Qabil membunuh saudara kandungnya yang bernama Habil. Ketika Habil mati, bumi goncang. Dikira musibah, dikira bukan musibah. Musibah, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fi dhalika kasafat asy-syamsu wa huwa al-warqu sufin wa ta'fid dunya. Dan pada saat itu Qabil telah terbunuh, maka matahari ini menjadi redup. Maka terjadilah awal mula terjadinya gerhana matahari yang ada di dunia ini sampai sekarang. Itu ceritanya tentang awal mulanya gempa, awal mulanya gerhana, musibah besar, Pak. Maka cerita ini kalau umpama diajak untuk sholat gerhana kayak ini, ayo kita rampung. Kenapa? Karena kita ini mengalaksanakan sholat khusyuk syamsi ini adalah untuk mengembalikan matahari yang sedang sekarang ini sedang terhalang. Kok umpama matahari ini tidak terhalang, umpama matahari ini tidak kembali lagi pada yang semula, kita cerita mau kemana kita? Itulah musibah. Dengan adanya sholat, dengan adanya berdoa, itu tujuannya itu untuk menyembuhkan matahari yang sedang redup terhalang di dalam bumi. Berapa hadirin rahimahullah, kalau saya baca tentang musibah
yang ada di tahun 2019 itu sampai 5 kali bencana. Itu sumber dasar kehancuran umat manusia yang ada di dunia ini, Pak. Sehingga sampai Allah memberi ujian kepada umat manusia ini, Pak. Saya ingat dalam hadis kunci yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inni la ahbabu bi ahli al-ardi adzaban fa inna nazaratu ala ummati buyuti wa mutahabbina fiha wa mustaghfirina bil asar sharabtu adzabi anhu." Itu hadis kunci. Artinya tingkatan hadis kunci ini, Pak, itu lebih berat daripada hadis sahih. Karena kalau hadis sahih, hadis nabawi, itu adalah firman Allah turunnya kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril. Tapi kalau hadis qudsi, itu adalah firman Allah turunnya langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis qudsi. Kata Rasulullah yang disampaikan firman Allah, "Inni la ahbabu bi ahli al-ardi adzaban." Kata Allah, aku ini sebetulnya gregetan kepada umat manusia yang ada di bumi ini. Maunya ini mau saya turunkan adab yang besar-besar. Mau tidak, Allah itu sudah gregetan, Pak. Melihat umat manusia yang terjadi di muka bumi ini, Pak. Maunya ini oleh Allah mau diturunkan adab yang sangat besar. Tapi fa'in benar-benar itu kan Allah. Tapi ketika aku melihat ala umari buyuti, di masjid-masjid ini masih banyak yang ramai, masih banyak orang sholat berjamaah, masih banyak orang yang baca selawat, berdikir, sholat itu ada di aku. Agarku ini akan aku tarik. Itulah yang bisa menangkal murka Allah kepada kita, Pak. Ayo kita sholat berjamaah, ramaikan masjid ini dengan membaca selawat. Satu dengan yang lain harus berbuat mutahabi nafiyah. Rukun, ompak, jangan tuding menuding, jangan sibuk-sibukan. Wal mustaghfirin bil ashar, masih banyak di tengah malam orang yang tahajud kepada Allah. Itu yang menyebabkan syaraftu adzabi anhu. Murka Allah ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Itu peristiwa. Kalau kita ini tidak campur di oleh Allah, kemana kita ini jadinya? Tahun 2019 sudah terjadi di mana ini gerhana. Bagaimana untuk menghadapi tahun 2020? Mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala semua apa yang menjadi ganjaran dan beban bagi kita sebagai umat manusia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diampuni. Semuanya ini akan menjadikan orang yang rukun, kompak seluruh umat manusia, khususnya umat Islam yang ada di penjuru dunia. Para bapak hadirin rahimahullah, tadi itu sholat khusyuk fi syamsi. Sampai itu kan sudah tahu tata caranya. Kenapa sholat khusyuk fi syamsi itu dalam tata cara untuk melaksanakannya itu kok dibaca dua rukun, dua fatihah, dua rukun dan seterusnya? Itu kenapa? Kok umpama dibaca satu kali, sama tidak sholatnya? Makanya di sini saya terangkan, ya sampai ini tahu. Walawin kasaru alal fatihah di fikun ikhiyamin ajza'ahu. Andaikan orang mengerjakan sholat khusyuk itu melaksanakan membaca Fatihah satu kali itu sudah cukup besar. Jadi enggak usah baca dua kali Fatihahnya, itu umpama dibaca satu kali itu sudah cukup. Kemudian baca surah surat surin wa syarin pada baca. Untuk baca surat, kenapa membaca suratnya ini kok dibaca sangat panjang? Kenapa? Kok umpama membaca surat Al-Ikhlas sama tidak? Tetap besar. Akan tetapi tujuannya dari hukum syariat Islam ini bagaimana? Wa maqsudut tawil dawamu sholati ilal injilahi. Tujuan daripada sholat ini diperpanjang, bacaannya itu diperpanjang, Fatihah dan rukunnya itu dua kali, itu adalah biar kita ini selama
matahari ini redup, gerhana, kita ini dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat. Artinya Pak, sholat ini kita lupa sambil menunggu sembuhnya matahari yang sedang redup, sedang sakit. Anda ingat itu, matahari sudah sembuh, dibaca pendek suratnya itu sah. Dibaca satu kali pakai asa, ada tetapi di dalami wanak sudut terpilih bahwa musolat ini menjilat. Maksud daripada hukum ini adalah ketika matahari masih belum sembuh, kita ini dalam keadaan melaksanakan ibadah sholat sampai selesainya matahari yang sedang gerhana. Itulah tujuan Pak, ilmu. Kalau kita ini hanya ikut-ikutan, makanya kita ini saling tuding-menuding. Tapi dengan digasar ilmu, insya Allah kita ini akan menerima apa yang telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan dalam khutbah khusyuk syamsi pada siang hari ini. Semoga lebih sedikit ada hikmah manfaat serta barokah. Semoga amal yang dari ibadah kita diterima oleh Allah dan dosa kita diampuni oleh Allah. Untuk menghadapi ke depan tahun 2022, lewat tahun 2020, mudah-mudahan oleh Allah dibebaskan dari bencana, dibebaskan dari musibah. Semua yang terjadi kita tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in.
ibadah